Ayo teman-teman, budayakan jalan kaki ya. Jadi Babe nggak capek-capek nih selalu mengajak rekan-rekan semua ya. Ayo budayakan jalan kaki. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. 26 April ya, 2024. Seperti biasa, Jaki berangkat kerja ya, Jumat Barokah. Ini di Jalan Abdul Muiz ya, tapi trotoar yang nggak biasanya. Biasanya Babe jalan sebelah kiri ya, sebelah kiri seberang maksudnya, kali ini sebelah kanan ya. Nah kemarin tuh yang Taman Setara itu, ini teman-teman, ini Taman Setara nih. Memang trotoar di sini nih agak ngeri juga, karena ini apa ya, goyang-goyang penutupnya nih, apa precastnya ya. Makanya harus waspada juga nih Babe jalannya nih. Kalau pagi memang sebelah sini tuh adem ya, karena mataharinya kan ketutup pohonnya. Walaupun ya dianjurkan kalau pagi ya kena matahari ya enaknya. Tapi ini Babe nyoba aja jalan di sini. Gimana teman-teman hari ini, semoga sehat selalu ya. Sidang MK Pilpres udah selesai, jadi alhamdulillah Jalan Abdul Muiz udah mulai lancar. Kalau pagi nggak diblokir, kadang-kadang was-was, wah diblokir nggak nih jalan. Soalnya kalau udah diblokir agak susah juga. Apalagi kalau udah naik busway harus muter. Nah, yang ngerinya kayak gini teman-teman deh. Nih, precastnya tuh berlubang jatuh ke bawah kan. Babe injak lagi jalan, ngeri juga kan. Itu kan berat itu tutupnya. Makanya Babe juga lihat-lihat nih. Rentan ini, yang model begini nih rentan jatuh ke bawah penutupnya nih. Nah, oh iya, kelebihannya di sini emang lebih tinggi ya. Ininya nih antara jalan gede nih, aspal sama trotoarnya lebih tinggi. Jadi nggak ada motor yang naik kalau misalnya ada macet. Naik ke atas ini nggak mungkin banget. Makanya di sini di awal itu nggak ada penutup apa itu, tiang-tiang untuk biar motor nggak masuk tuh. Jadi karena lebih tinggi, nih jalan Tanah Abang Timur nih, banyak kuliner pagi para pegawai biasanya. Nih banyak di sini sarapannya teman-teman. Ini sungainya nih, kalau jernih lumayan ya, lumayan mantep. Ini Babe jalan cepet ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau agak goyang-goyang.
emang sengaja jalan cepet nih. Aduh, ngeri nih. Precast-nya goyang-goyang mulu. Nggak aman jadinya. Kalau nyamannya sih nyaman lah, adem. Banyak pohon peneduh. Ayo teman-teman, budayakan jalan kaki ya. Jadi Babe nggak capek-capek nih selalu mengajak rekan-rekan semua ya. Ayo budayakan jalan kaki. Entah mau berangkat kerja atau mungkin pas pulangnya atau apalah ya. Nah, sayangnya ini trotoarnya habis sampai di depan perhubungan sama Kominfo ya. Jadi setelahnya kecil trotoarnya. Ada sih, tapi kecil. Nah, ini kan sebenarnya ada, cuman kecil aja. Lebih besaran yang seberang sana. Nah, kayak gini lagi ada penutup gini. Bus. Nah, ini kan kecil lah. Ini Babe sengaja di sini biar cari suasana baru. Sebenarnya paling enak kalau arahnya searah sama arah mobil ya. Jadi nggak melawan arus arah mobil sama motor. Ini perhubungan Kominfo, sorry. Ini Kominfo ini. Nah, ini nih pembatas untuk demo nih. Sampai hancur ya, saking beratnya kali ya ini ya. Agak kecil trotoarnya. Ini Kementerian Perhubungan teman-teman. Ini sebelah kanan, tapi ini belakangnya ya. Kalau debatnya kan di Medan Merdeka Barat. Jadi ada MK, Kominfo, RRI, terus Kemhan, Polhukam. Depannya itu Medan Merdeka Barat. Kalau di Abdul Muhsin itu belakangnya. Nih, Kementerian Perhubungan. Terus Babe telusuri yang ini ya. Wah, ini nih ngeri ya kan. Tuh. Injak udah langsung ke bawah itu. Ini MK ya. Sekjen. MK. Jadi ini trotoarnya sempit, cuman satu orang. Jadi kalau misalnya ada dua nih berpapasan, harus minggir. Ntar Bapak sampai ujung Abdul Muiz ya, biar sekalian. Nah, ini MK nih. Nih. Tapi yang lewat belakang ya. Nah, ini nih. Kalau ini agak mending nih. Masih ada celah untuk bisa buat jalan. Tapi kalau yang ngepas banget itu yang agak susah. Yang sering tuh di jalan Majapahit tuh. Yang Harmoni itu. Jadi benar-benar nutupin pembatasnya buat pejalan kaki, ya udah agak susah.
Ntar bentar lagi udah paling ujung Jalan Abdul Muiz, terus Jalan Majapahit seperti biasa. Mungkin kalau yang pernah nonton video Babe, wah tiap hari Babe ngerekam di Jalan Abdul Muiz mulu. Ya emang karena Babe ya ini sebagai teman jalan ya. Ini biar bercolotnya sendiri sembari dokumentasi lah. Lumayan kan. Jadi kalau berulang-ulang ya wajar ya teman-teman, mohon maaf aja. Tapi setiap hari kan pasti selalu berubah ya. Jalan itu selalu berubah walaupun nggak terlalu kelihatan banget ya. Tapi setidaknya ada lah. Misalnya dari sisi manusianya, mobilnya yang lalu-lalang kan berubah. Walaupun kalau untuk pembangunan-pembangunan ini kan biasanya agak lama ya. Oke teman-teman, Babe sudah ada di penghujung. Ini di depan ini Arum nih. Restoran Arum. Ini udah halte Permorin. Nah itu ujungnya itu Jalan Abdul Muiz tuh, Plangher. Ntar Babe kan masih lurus ke sana ya. Oke Babe akhiri ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkarya ya teman-teman.